Nabi ni dia dengan sahabat akan bertanya, siapa akan diziarah orang sakit? Tujuan dia apa? Semoga mereka mengekalkan kebaikan. Sebab orang yang boleh mengekalkan kebaikan adalah mereka yang melakukan amalan tambahan. Cerita ni Nabi tak tanya pun pasal yang buat amalan wajib. Sebab apa amalan wajib ni sudah tentu menjadi suatu kefarduan. Kalau Nabi tak tanya pun para sahabat kena buat. Tapi amalan-amalan yang berkaitan dengan sunat ni tanya sebab apa? Semoga para sahabat kekal berada dalam kebaikan. Pernah satu hari di dalam hadis Nabi SAW, bagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia bercerita bahawa qala Rasulullah SAW, satu hari Nabi tiba-tiba bertanya kepada sahabat, man asbaha minkumul yaum sa'ima. Nabi tanya, siapa hari ini yang berpuasa sunat? Siapa yang pagi-pagi ini berpuasa? Nabi kata. Maka yang menjawabnya, qala Abu Bakar ana. Abu Bakar pun jawab, aku Rasulullah yang berpuasa. Nabi tanya lagi, qala faman tabi'a minkumul yaum janazah. Siapa hari ini yang mengiringi jenazah? Yang pergi ke tanah perkuburan, iringi jenazah. Qala Abu Bakar ana. Abu Bakar lagi jawab, aku wahai Nabi SAW. Nabi tanya lagi, qala faman at'a minkumul yaum miskina. Siapa hari ini yang bagi makan orang miskin? Bila tanya siapa hari ini yang bagi makan orang miskin, yang jawab juga adalah Abu Bakar. Qala Abu Bakar ana, aku wahai Nabi. Kemudian Nabi tanya lagi, qala faman ada minkumul yaum maridha. Siapa hari ini yang pergi ziarah orang sakit? Macam biasalah tuan-tuan. Faqala Abu Bakar ana, Abu Bakar jawab aku. Maka bila demikian Nabi pun kata, faqala Rasulullah SAW, mashtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Siapa yang ada perangai tadi, yang kumpulkan benda-benda tadi, yang buat semua benda yang aku sebut tadi, dakhal jannah, orang tu akan dapat masuk syurga. Aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim nombor 1028. Hadis ni sahih. Cerita tentang follow up. Nabi ni dia dengan sahabat akan bertanya, siapa akan diziarah orang sakit? Tujuan dia apa? Semoga mereka mengekalkan kebaikan. Sebab orang yang boleh mengekalkan kebaikan adalah mereka yang melakukan amalan tambahan. Cerita ni Nabi tak tanya pun pasal yang buat amalan wajib. Sebab apa amalan wajib ni sudah tentu menjadi suatu kefarduan. Kalau Nabi tak tanya pun para sahabat kena buat. Tapi amalan-amalan yang berkaitan dengan sunat ni tanya sebab apa? Semoga para sahabat kekal berada dalam kebaikan. Lebih kepada Nabi nak promotion ni. Nabi nak bagi satu promosi agar semua orang menuju buat benda baik. Walaupun simple ya, puasa sunat, bagi makan fakir miskin, ziarah orang sakit. Bukanlah satu benda yang besar. Bukan Nabi tanya hampa pi jihad dah ni. Ada pi perang tak? Tak. Nabi tanya simple ya. Nak bagi tahu bahawa nak suruh umat Islam mengekalkan kebaikan jadi orang baik. Jadi hadis tentang mutaba'ah ni, mutaba'ah ni maksudnya follow up ni, maksudnya tindakan susulan ni, Nabi nak pastikan para sahabat berada dalam keadaan kebaikan. Jadi kita haraplah kita termasuk orang yang mampu berada di dalam kebaikan.